Selamat siang. Siang hari ini mobil tim pelayanan Tayo dari Capil Wajo berada di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Dia melakukan pelayanan pembuatan kartu KK, akta kelahiran, dan sebagainya. Kita lihat. Atas nama Jumahir. Dengan pengurusan akte perkawinan, akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Jadi ada beberapa dokumen yang hari ini kita laksanakan atau kita layani. Dan ini juga merupakan salah satu program kita menuju Kecamatan Gisa. Dan ada dua kecamatan yang menjadi pilot project, Kecamatan Pitung Panua dan Kecamatan Belawa. Dan hari ini di Kecamatan Pitung Panua, Kelurahan Siwa, kita akan melayani semua dokumen yang ada yang diperlukan masyarakat, itu kita akan lakukan ini. Dan kita harapkan semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan, ya, ada kartu identitas anak yang kita akan terbitkan, tapi semua itu diproses setelah punya kartu keluarga dan punya akte kelahiran dan persyaratan lainnya. Karena ini dokumen sangat penting dan sudah digunakan di mana-mana, diharapkan semua masyarakat memiliki, karena ini digunakan untuk pelayanan publik lainnya. Jadi misalnya kita ngurus BPJS, pasti kan minta KTP, minta kartu keluarga. Kalau mau ingin memiliki kartu berobat, ya, yang dari BPJS. Kemudian kita urus uang di perbankan, itu kan butuh KTP dan sebagainya. Mau menikah, butuh identitas. Jadi semua dasar pengurusan untuk pelayanan publik itu adalah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga kita di pagi hari ini datang untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Ya, kita datang untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita ingin membantu masyarakat agar semua dokumen kependudukannya ini benar. Jumahir Jalan Minasadai. Berarti kan ya? Atas nama Jumahir. Atas nama Faisal, Jalan Penghibur. Faisal. Alhamdulillah untuk keluarganya, Kelurahan Siwa, kedatangan mobil pelayanan keliling. Atas nama Amir Rudi dan apa saja yang bisa diurus masyarakat di Dukcapil.
pelayanan keliling Capil, melayani pembuatan kartu kelahiran, penambahan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Masyarakat positif adalah sangat membantu masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi ke Sengkang untuk mengurus. Mengingat jarak tempuh yang sangat jauh, Bu, ini. Iya, terima kasih banyak. Ini kan nanti cekin nama Raulang, eh. Raulang. Kita kan ada teman-teman yang bakal desa. Aku pun asal balikin anak. Dengan adanya mobil Tayo pelayanan di Capil keliling, bagaimana tanggapan Bapak? Bagus sekali. Ya. Kenapa Bapak bilang bagus? Apa alasannya? Karena pelayanannya sangat memadai. Nah, apa yang Bapak urus di sini? Keluarga. Oh, keluarga. Nah, mungkin caranya untuk membersihkan kotoran pada KTP baru kita press. Kita menggunakan minyak kayu putih. Kita gosok-gosok menggunakan kapas kosmetik. Dokter mau aja ngaji dulu. Mau anu tenaga gosok. Gratis ya, gratis.